Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat lanjutkan daurah kita insyaAllah ta'ala dari pembahasan Al-Bayan Anil Fitan, penjelasan-penjelasan tentang fitnah-fitnah yang menjauhkan manusia dari Allah Azza wa Jalla. Saya ingin mengulang kembali dari pembahasan tentang definisi fitnah, karena rekaman sebelumnya ya lebih baik untuk diulang. Baik. Mudahan juga untuk meraja'ah dan penyempurna penjelasan sebelumnya. Di PDF yang saya kirim, silakan dilihat di halaman 9. Definisi fitnah. Secara bahasa, fitnah adalah bentuk jamak dari kata fitanun, bentuk jamak dari kata fitnah. Jadi fitanun jamak dari kata fitnah, atau fitnah jamaknya adalah fitanun. Fitanun dalam bahasa Arab terdapat beberapa makna. Dari penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizallahu taala dalam syarah Kitabul Fitan dari Sahih Muslim, beliau membawakan perkataannya Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr. Kata beliau, makna fitnah itu ada tiga: al-ibtila, al-ikhtibar, dan al-imtihan. Maknanya cobaan dan ujian. Ibnu Faris rahimahullahu ta'ala berkata, al-fa wa ta' wa nun adalah huruf dasar yang sahih menunjukkan kepada cobaan dan ujian. Demikian pun para ulama yang lain yang sudah saya sebutkan di situ. Ibnu Athir rahimahullah ta'ala juga berkata, al-imtihan wal-iqtibar. Dan kata fitnah sungguh banyak penggunaannya dalam perkara yang tidak disukai. Jadi fitnah itu adalah perkara yang tidak disukai. Kemudian setelah itu banyak digunakan untuk makna-makna
dosa, kekafiran, perang, pembakaran, penghilangan dan memalingkan sesuatu. Dan di dalam lisanul Arab disebutkan oleh Ibnul Manzur perkataannya Ibnul Arabi, al-fitnatu al-ikhtibar wal-fitnatu al-mihnah wal-fitnatu al-mal wal-fitnatu al-awlad wal-fitnatu al-kufr wal-fitnatu ikhtilafin nas bil-ara'i wal-fitnatu al-ihraqa bin-na. Fitnah bermakna ujian, fitnah bermakna cobaan, fitnah bermakna juga harta, anak-anak, bahkan juga bermakna kekafiran. Fitnah bermakna perselisihan dan perbedaan pendapat di kalangan manusia. Bahkan fitnah secara bahasa juga bermakna pembakaran dengan api. Dan asal dari kata fitnah ini, itu diambil dari ucapan seseorang, fatatul fiddata wa dhahaba, saya menguji perak dan emas. Maksudnya, fatantu di sini adalah melelehkan keduanya dengan api, yakni dia bakar agar terpisah antara yang buruk dengan yang baiknya, yang bagusnya. Dan makna inilah yang ditunjukkan oleh firman Allah Azza wa Jalla, yaumahum 'alan nari yuftanun. Dan pada hari pembalasan itu, pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka, maksudnya adalah dibakar dengan api. Dan di dalam referensi yang lain juga disebutkan dengan fitnah juga bermakna al-i'jabu bi syai'. Jadi di mana seseorang kagum terhadap sesuatu itu bisa bermakna fitnah. Seperti futina ar-rajulu bil mar'ah. Seorang lelaki itu terfitnah dengan wanita. Artinya dia mengagumi dan mencintai wanita itu. Dan sekarang sudah jadi bahasa Indonesia ya, terfitnah saya. Kadang dia terfitnah saya, Ustaz. Mikirkan dia terus saja lagi. Berarti itulah makna fitnah dan terfitnah. Adapun secara istilah di sini saya sebutkan, dan masih banyak lagi makna kata fitnah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Penggunaannya nanti ada penjelasannya. Adapun secara istilah, manakala kita perhatikan dengan baik, maka dapatlah kita pahami bahwa di antara makna kata fitnah secara istilah dalam agama kita ini adalah segala sesuatu yang menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada korelasi makna kata fitnah secara bahasa dan istilah. Fitnah ini sebagai ujian untuk menentukan mana mukmin yang jujur dalam keimanannya dan mana yang dusta, sebagaimana emas dan perak diuji dengan dibakar sehingga diketahui mana yang baik dan mana yang tidak baiknya. Maka demikianlah manusia akan diuji dengan berbagai cobaan. Dan nanti coba kita lihat makna kata fitnah dalam Al-Quran, bahkan juga As-Sunnah. Dengan itulah manusia itu diuji. Dan nanti kita akan juga pembahasan ini sampai kepada aqsamul fitan, pembagian-pembagian fitnah, macam-macam fitnah itu. Dengan itulah manusia itu diuji. Sebagaimana emas dan perak dibakar dulu dalam api, maka manusia itu juga dibakar dalam ujian itu untuk menentukan mana yang as-sadiq dan mana yang al-kadhib, yang jujur dalam keimanannya dan mana yang bohong, pendusta dalam keimanan itu. La ilaha illallah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan di dalam bahasa Arab, kata al-ibtila berbeda maknanya dengan fitnah. Ujian, cobaan itu, ya, itu berbeda maknanya. Di sini terdapat perbedaan antara fitnah dan cobaan. Betulkan aja mana tulisan yang belum betul. Di antaranya fitnah lebih umum daripada cobaan. Cobaan hanya satu makna, sementara fitnah
ada banyak makna. Fitnah ini ada banyak maknanya. Demikian juga ujian kadang disandarkan kepada Allah, adapun fitnah tidak disandarkan kepada Allah. Baik. Lalu kita perlu memahami fitnah, penggunaan kata ini di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim, fitnah bisa bermakna kesyirikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 193, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah." Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi. Dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata milik Allah. Apa makna kata fitnatun di sini? Adalah kesyirikan. Perangi mereka. Jadi tujuan umat Islam diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kawan-kawannya dibangun. Dikusuk-kusuk punggungnya. Capek. Allah Rabbul Alamin menyuruh kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, bukan semata untuk memerangi, tidak. Bukan ingin membunuh, hakikatnya tidak, tetapi untuk memerangi kesyirikan. La ilaha illallah. Dan adalah agama ini milik Allah semata. Jadi tidak ada yang boleh agama lain. Sesungguhnya demikian, tetapi jangan sembarang perangi aja. Tengok dulu ada kaedah-kaedahnya ini juga dalam fikih perang itu. Dia kafir harbi atau kafir dhimmi. Baik. Kemudian ikhwati fillah, demikian juga dalam firman Allah, wa qatiluhum hatta la takunu fitnatun. Dalam soal Al-Anfal, ya sama saja. Kemudian fitnah dengan makna kekufuran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina fi qulubihim zayrun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Jadi ada orang-orang ketika Allah menurunkan ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka ia akan mengikuti yang mutasyabihat. Tapi tujuannya apa? Ibtigha'al fitnati. Tujuannya adalah mengharapkan ya kekufuran atau condong kepada ya kekufuran. Untuk menimbulkan fitnah, ibtigha'al fitnah, untuk menimbulkan fitnah, wa ibtigha'a ta'wili, dan untuk ingin mentakwilnya. Apa makna fitnah di sini? Kekufuran. Jadi mereka ingin kufur. Berarti tidak hanya syirik tapi juga kufur. Demikian pun makna kata fitnah adalah dengan ujian. Ini yang tadi. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ankabut, "Ahasibannasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja? Kami beriman sementara mereka tidak diuji. Baik. Demikian pula ikhwati fillah, barakallahu fikum, fitnah dengan makna azab. Seperti firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 110, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim." Sesungguhnya Rabbmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita, min ba'di ma futinu, setelah mereka difitnah. Difitnah di sini bermakna ujian. Kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Rabbmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi futinu di sini tadi bermakna azab. Jadi cobaan mereka itu apa? Diazab. Dengan ujian azab yang banyak didatangkan kepada mereka. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-10. "Wa minan nasi man yaqulu amanna fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillahi." Perhatikan.
Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Jadi fitnah manusia di sini bermakna azab manusia. Karena mereka dulu diazab oleh manusia-manusia yang kufur, yang manusia yang kufar itu. Orang-orang kufar itu, mereka diazab. Nah, berarti itu juga fitnah. Jadi ketika seorang mendapat ujian, disakiti, dicela, diazab oleh manusia, itu juga difitnah dia dengan fitnah yang teramat sangat berat itu. Nah, ini juga Allah sendiri yang menyebutkan. Kemudian fitnah ini bermakna dosa. Jadi fitnah bermakna dosa. Buat kitab saya ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni." Di sini di antara manusia ada orang-orang yang berkata, "Berilah saya keizinan dan tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah." Fitnah di sini bermakna dosa. Nah, jadi dalam ayat ini maknanya dosa pula. Maka orang-orang yang terjatuh dalam dosa berarti adalah orang-orang yang terfitnah. Nah, itu harus dipahami. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ini dempet apanya ayatnya itu sebentar. Nah, wala taftinni, ni itu panjang ya. Jadi dia mengatakan jangan kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Jadi terjerumus dalam dosa itu berarti terfitnah. Paham tuh? Kemudian juga fitnah bermakna al-ihraq. Di sini buangkan. Ihraq ini membakar dengan api. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Dzariyat ayat yang ke-14. Dzuku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Dan katakanlah kepada mereka, rasakanlah azabmu ini, inilah azab yang dahulu kami minta untuk disegerakan. Tapi azab di sini ini adalah azab dengan api neraka. Nah, ini di hari akhirat kelak. Adapun kan di sini di terjemahan itu rasakanlah azab, zuku fitnatakum, rasakanlah fitnahmu. Apa fitnah di sini? Azab dengan api, dengan api neraka. Jadi orang-orang yang diazab dengan api neraka itu disebut nanti dengan terfitnah juga. Kemudian fitnah dengan makna pembunuhan dan penghancuran, seperti firman Allah Rabbul Alamin dalam surah An-Nisa, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah." Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah kamu mengapa mengqasar salatmu. Ini terjemahannya masih bayang ganti dengan salat. Baik. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu khawatir, ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu difitnah oleh orang-orang kafir. Jadi apa makna fitnah di sini? Dibunuh, dihancurkan oleh orang-orang kafir. Nah, maka jadi dibolehkan untuk mengqasar salat. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah musuh yang nyata bagi kamu. Baik. Kemudian fitnah dengan makna berpaling dari siratul mustaqim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'
wala tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilayka. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah, wahdharhum, hati-hatilah kamu dari mereka, terhadap mereka. Ayyaftinuka, supaya mereka tidak memalingkan. Di sini kan yaftinu, memfitnah kamu. Apa makna memfitnah di sini? Memalingkan kamu dari siratul mustaqim. Jadi orang yang berpaling dari jalan yang lurus itu adalah orang yang terfitnah. Demikian pun fitnah dengan makna kesesatan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-41. Ya, perhatikan kata wa may yuridillahu fitnatan falan tamlika lahu minallahi syai'a. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala fitnah, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolaknya sedikit pun. Jadi fitnah di sini bermakna kesesatan. Orang yang disesatkan Allah, maka berarti dia adalah orang yang terfitnah. Kemudian fitnah bermakna hujjah dan udzur. Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi Rabbina ma kunna musyrikin. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-23. Kata Allah, kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan, demi Allah, Rabb kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Jadi, kemudian tiadalah fitnah kamu. Ini mencari hujjah, mencari dalil, mencari uzur dia. Tiadalah kami mempersekutukan Allah. Jadi tidak adalah fitnah mereka. Tidaklah fitnah mereka. Yakni fitnah mereka, mereka mencari uzur, mencari-cari celah, mencari-cari apa namanya? Hilah, mencari apa? Alasan. Ah, ini dah hujjah dan uzur. Berarti mencari alasan dia. Ini hujjah di sini bisa bermakna alasan. Baik. Jadi mencari alasan. Kemudian fitnah dengan makna hukuman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lihat di penggalan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ini hukuman. Jadi hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya itu khawatir mereka tertimpa fitnah. Apa makna fitnah di sini? Hukuman. Di sini diterjemahkan dengan cobaan. Dalam terjemahan-terjemahan Quran diterjemahkan dengan cobaan. Cobaan di sini maknanya adalah hukuman atau tertimpa kepada mereka azab yang pedih. Kemudian yang kedua adalah fitnah dengan makna sakit. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik, dan tidaklah mereka orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali dari setiap tahunnya. Dan di sini sebutkan maknanya adalah sakit. Kemudian ke-13, fitnah bermakna ketetapan. Ketetapan yakni al-qadha, ketetapan Allah maksudnya. Al-qadha. Baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa man tasha'u wa tahdi man tasha'. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perkara itu, kan ini diawali dengan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk mohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan.
Maka ketika kami mereka ketika mereka digoncang dengan muka bumi, Musa berkata, "Ya Rabb kami, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki." Nah, jadi di sini bermakna ketetapan Allah. Jadi Engkau sesatkan itu hanyalah cobaan dari Engkau. Jadi cobaan dari Engkau di sini in hiya illa fitnatuka. Nah, itu adalah fitnah darimu atau cobaan darimu. Cobaan di sini bermakna ketetapan darimu, di mana Engkau tudillu biha man tasha. Engkau menyesatkan orang yang Engkau kehendaki dan memberikan petunjuk orang yang Engkau kehendaki. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang ke-14, fitnah bermakna perselisihan dan tidak satu kata. Di mana Allah menyebutkan wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata. Kata Allah Rabbul Alamin, dan mereka akan secara bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, dan mereka mengadakan kekacauan di antaramu. Ya bughunakumul fitnata. Jadi mereka menginginkan kekacauan, jadi perselisihan dan tidak satu kata. Dalam surat Taubah ayat ke-47. Kemudian fitnah bermakna menimbulkan keraguan dan tipu daya. Ini salah ayat di PDF ini, seharusnya dalam surah yang Ali Imran ayat yang ketujuh, di mana Allah menyebutkan fa'amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu bitigha'al fitnati wa bitigha'at ta'wilihi. Jadi ini juga bermakna tashkik dan talbis, makna keraguan dan tipu daya. Orang-orang yang hati mereka ada penyakit, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, di mana mereka menginginkan fitnah, dan fitnah di sini bermakna juga tashkik dan talbis, menimbulkan keraguan, kebimbangan. Tadi juga ayat ini sudah disebutkan di pembahasan sebelumnya, lihat di nomor 2, fitnah dengan makna kekufuran. Jadi ayat ini juga bisa bermakna ibtigha' al-fitnati, di mana mereka menginginkan kekufuran, dan juga bermakna at-tashkik wa talbis, bermakna keraguan dan tipu daya, kerancuan. Yang ke 16 tadi. Kemudian fitnah dengan makna terjatuh dalam kemaksiatan dan kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-14. Walakinnakum fatantum anfusakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan tetapi kalian orang-orang kafir mencelakakan diri kalian. Walakinnakum fatantum anfusakum. Di sini diterjemahkan dengan mencelakakan diri kalian sendiri. Fatantum anfusakum. Tapi makna di sini adalah mencelakakan diri dalam kemaksiatan. Jadi mencelakakan artinya menjatuhkan diri kalian dalam kemaksiatan. Fatantum anfusakum. Jadi orang yang menjatuhkan dirinya dalam kemaksiatan adalah orang-orang yang terfitnah. Ya. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, makna fitnah yang berikutnya adalah fitnah bermakna tersamarnya berbagai urusan, tercampur yang hak dengan yang batil. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
in illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Allah Rabbul Alamin berfirman, ini ayat awal, ayat ini diawali dengan walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Adapun orang-orang kafir sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Nah, jika kamu hai para muslimin, wahai kaum muslimin, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang banyak. Ini di sini illa taf'alu takun takun fitnatun. Fitnah. Jadi tercemarnya, tersamarnya berbagai urusan. Tersamarnya berbagai urusan itu atau tercampurnya antara hak dengan yang batil. Jadi jika tidak kita menjalankan ketentuan Allah, ya, yang ditetapkan di dalam ayat ini kepada kaum muslimin, maka akan terjadi kekacauan, tercampur antara yang hak dengan yang batil. Jadi tercampur antara yang hak dengan yang batil berarti terfitnah. Fitnah. Kemudian di antara makna fitnah, fitnah bermakna al-uqubah wal-mihna, yakni bermakna iqab dan ujian, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khaffah, kata Allah, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antaramu. Jadi wattaqu fitnatan di sini, fitnah di sini adalah iqab dan ujian Allah. Jadi takutlah dari fitnah. Nah, jadi dari ujian, iqab itu azab Allah, hukuman Allah, dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kata fitnah di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah taala pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang makna fitnah di dalam as-sunnah insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Dan ini makna kata fitnah lagi, Allah musta'an. Kena basah ni. Diletakkan di atas ni. Ya. Jadi dari semua uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan para ulama tentang makna fitnah, dapat kita pahami bahwa secara istilah fitnah itu adalah ujian buat seseorang, baik dengan kekufuran, baik dengan dan segala macam fitnah itu nanti yang akan menimbulkan seseorang itu bisa jauh dari Allah. Berarti fitnah bisa bermakna secara istilah adalah ujian atau segala sesuatu yang akan bisa menimbulkan, yang akan menyebabkan seorang bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian dars kita pagi ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.